Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali di channel kami, Budi Setiawan. Kami lagi cek harga bonsai miliknya Pak No yang berada di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Sobat. Tunjukkan video selanjutnya. Ya, ini Sobat, dari sini. Ya, ini namanya bonsai apa, Pak? Wancang. Nah, ini sangat bagus sekali, Sobat. Ini pohonnya sudah tua, kakinya sudah kelihatan dengan media tanah dikasih talang air. Ini namanya talang air warnanya hitam. Ini pohonnya berkarakter. Ini kalau dijual dengan harga berapa? 400.000. Nah, ini Sobat, seharga 400.000. Barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami, Budi Setiawan. Ini pohonnya sudah tua, Sobat. Rantingnya juga banyak sekali. Oh, ini Sobat. Barangkali Anda minat bisa menghubungi kami, Sobat, di channel kami, Budi Setiawan. Yang sebelahnya ini iprik. Nah, ini Sobat, iprik di atas batu alami. Nah, ini barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami, Budi Setiawan. Nah, ini iprik, Sobat, di atas batu. Bagus sekali, Sobat. Ini pohonnya berkarakter dan daunnya banyak. Nah, tinggal kalian bisa membentuk yang gimana bodi gayanya. Nah, ini Sobat, ini dengan harga 300.000, Sobat, barangkali Anda minat. Nah, ini 300.000, kalian bisa mendapatkan bonsai ini. Nah, di bawah, Mas, coba jangan terlalu dekat. Nah, ini 300.000, Sobat, di atas batu. Yang sebelahnya ini namanya bonsai serut dengan media pot kayu. Nah, ini bagus sekali, Sobat, medianya pakai pot kayu tua ini, dari dongkelan kayu ini medianya. Nah, dengan harga 400.000, Sobat, ini pohon serut. Nah, sangat bagus sekali, Sobat. Nah, ini pohon serut seharga 400.000, barangkali ada minat. Ya, inilah, Sobat. Bisa dinego, Pak, ya. Nah, ini 300.000, bisa dinego pokoknya ini. Yang ini sebelahnya ini timeng. Nah, ini selesai pengawatan, Sobat. Nah, ini pohonnya juga lumayan besar ini. Sudah kelihatan kakinya ini. Ini timeng. Nah, ini dengan harga 250.000. Barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami, Budi Setiawan, Sobat. Ini harga 250.000 timeng. Kalian bisa mendapatkan bonsai timeng ini. Cantik sekali daunnya juga. Wow, ini halus, Sobat. Sebelahnya ini Mirtem. Nah, ini ada buahnya, Sobat, warna merah. Ini di dalam batu. Nah, kelihatan batunya, Sobat. Nah, ini di dalam batu, Sobat. Ini sangat bagus ini. Tinggal kalian mau bentuk gimana. Nah, ini dengan seharga 250.000, Sobat. Nih, Anda bisa mendapatkan bonsai secantik ini. Ada buahnya berwarna merah dan hijau di dalam batu alami, bukan rekayasa. Nah, ini, Sobat, cek harga bonsai di rumahnya Pak No yang berada di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Sobat. Yang ini serut di medianya pakai tanah, Sobat, ini. Nah, ini, Sobat, dengan harga 300.000 serut. Barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami, Budi Setiawan. Yang sebelahnya ini namanya bonsai
Kemuning mikro ya. Ya ini Kemuning sobat. Dengan media tanah. Ini sangat unik sekali, sudah keluar bunganya dan buahnya ini Kemuning. Ya, dengan harga Rp300.000 sobat. Barangkali Anda minat bisa hubungi kami di channel kami Budi Setiawan. Nah, ini sobat sangat bagus sekali yang sebelahnya ini. Kemuning juga ini. Ini Kemuning ini. Nah, ini sudah keluar kakinya sobat, kelihatan kakinya ini. Lihat kan Mas, ya ini kakinya. Dan pohonnya sudah lumayan besar dengan harga Rp200.000 sobat. Nah ini Rp200.000, barangkali Anda minat. Yang sebelah ini di dalam batu juga ini Kimeng. Nah ini Kimeng sobat, selesai pengawatan ini Kimeng, bonsai Kimeng dengan harga Rp200.000 di dalam batu ini Kimeng. Nah ini sobat, barangkali Anda minat bakalan bonsai Kimeng harga Rp200.000, bisa menghubungi kami di channel kami Budi Setiawan sobat. Ini di dalam batu sudah keluar kakinya ini sobat, banyak sekali ini kakinya ini di dalam batu. Yang sebelahnya ini juga serut, ini serut sobat dengan harga Rp300.000 sobat. Serut, barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami Budi Setiawan. Nah inilah serut sobat, sangat unik sekali ini gayanya. Nah yang sebelahnya juga serut dengan harga Rp200.000 sobat. Pohonnya lumayan besar nih, kecil. Nah inilah sobat, harga Rp200.000, barangkali Anda minat ini Rp200.000 sobat. Nah yang ini loba. Ipe sobat. Nah ini ipe sobat, bagus sekali ini, kelihatan kakinya banyak juga di batu ini. Pohonnya berkarakter ini sobat, berkarakter, sangat unik sekali dengan harga Rp700.000 sobat. Nah ini daunnya lebar dan panjang. Nah, barangkali Anda minat ini buat penghiasan depan rumah, sangat bagus sobat ini. Pohonnya berkarakter, udah tua ini loh, ini lekuknya udah banyak rantingnya sobat. Sini kelihatan kan, ini kakinya juga sangat unik sekali ini gayanya. Yang sebelah ini dolar, ini dolar sobat, barangkali Anda minat dengan harga Rp200.000. Nah inilah sobat, dolar dengan harga Rp200.000. yang ini namanya juga serut gaya grouping. Nah ini serut gaya grouping, banyak pohonnya di sini dengan harga Rp300.000 sobat. Serut gaya grouping. Nah inilah sobat, ingat bonsai, bakalan bonsai, barangkali Anda minat bisa hubungi kami di channel kami Budi Setiawan. Dan ini sobat banyak sekali yang lainnya, maaf belum kami review soalnya sudah sore ini, mulai ada maghrib soalnya sudah buru-buru ini. Ya ini sobat, barangkali Anda minat bisa hubungi kami di channel kami Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.